Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel IT Fiktif, yaitu di mana channel kebanggaan kita bersama nih guys. Oke sahabat Indosat ya, sahabat setia IT Fiktif, pastinya teman-teman jaringan kalian udah pada lemot brother ya, udah nggak stabil. Pokoknya ngeselin banget. Nah itu tandanya sahabat Indosat, APN kalian udah pada expired. Sudah saatnya mimin update APN Indosat tercepat dan paling stabil agar jaringan kalian kembali brutal men. Dan biar tidak panjang lebar, langsung aja bagi kalian yang baru mampir di channel IT Fiktif atau yang masih belum berlangganan, silakan kalian tekan tombol like, comment, and subscribe, karena dengan itu kita bisa berteman dan kalian adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi terbaru dari channel IT Fiktif. Oke langsung aja sahabat Indosat, di bagian jaringan data brother kalian tekan lama. Nah di sini kita langsung diarahkan dua pilihan SIM card, SIM 1 dan SIM 2. Silakan kalian pilih salah satu SIM yang akan kalian buatin APN-nya. Oke yang paling bawah teman-teman, di situ ada baca nama titik asal atau APN, kalian tekan. Dan yo, mantap banget brother. Jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil berhasil di update coy ya. Tolong perhatikan untuk di bagian nama, silakan sesuaikan aja seperti ini, Indosat update. Untuk di bagian nama teman-teman, tolong perhatikan dan sesuaikan aja seperti itu. Oke, lalu kemudian untuk di bagian APN-nya. Nah, di sini mengalami pembaharuan sistem, artinya berhasil diperbaharui ya. Jadi wajib banget samakan, yaitu payango.o2.co.uk. Ini sudah berhasil diupdate dari APN sebelumnya, teman-teman. Dijamin APN ini akan membuat jaringan Indosat kalian kembali panas dingin ya, lemot auto kena bala men. Karena IT Fiktif ini bukan channel sembarangan. Sedangkan untuk di bagian proxy-nya kosongin aja, dan untuk di bagian port-nya kosongin di bagian nama pengguna ya. Di sini lagi-lagi wajib samakan, yaitu Payango ya, untuk di bagian nama pengguna Payango. Oke teman-teman, bila mana sudah kita nice dan sekarang kita bergeser ke bagian kata sandinya ya, sama dengan nama pengguna yaitu Payango. Di bagian kata sandinya teman-teman, Payango kayak gitu ya. Oke, brother, bila mana sudah kita nice dan sekarang kita bergeser ke bagian servernya. Di sini lagi-lagi wajib ya kalian samakan, yaitu 193.113.200.200. Untuk di bagian servernya silakan kalian perhatikan dan sesuaikan aja seperti itu. Oke, dan perlu diinformasikan apabila ada APN yang udah expired, kalian hubungi pihak mimin. Nantinya akan mimin update APN yang udah expired tersebut, dan biar tidak terlalu banyak, yang lama hapus aja ya. Paham ya, yang lama hapus langsung ganti dengan yang terbaru men. Oke, lalu kemudian untuk di bagian MMS-nya kosongin aja, dan untuk di bagian proxy MMS-nya di sini lagi-lagi wajib samakan. Ya, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, bila mana sudah kita nice dan sekarang kita bergeser ke bagian port MMS-nya, silahkan isi 80 ya.
hanya terdapat 2 angka saja, brother, 80 untuk di bagian port MMS-nya. Oke, lalu kemudian untuk di bagian MCC-nya biarkan aja, dan untuk di bagian MNC-nya juga lebih rentan, tidak boleh ada perubahan ya. Meskipun tidak sama, tolong jangan sampai dirubah, takut datanya nggak muncul. Sedangkan untuk di bagian jenis autentikasinya, kalian pilih yang paling bawah, PAP atau CAP, seperti ini teman-teman. Oke, lalu kemudian untuk di bagian jenis HP-nya, di sini Mimin menggunakan 3 item, ada default, shuffle, dan net. Oke, lalu kemudian untuk di bagian protokol API-nya, silakan kunci di IPv4 teman-teman, seperti ini. Untuk di bagian protokol API-nya, kunci di IPv4 ya. Dan untuk di bagian protokol roaming APN, sama hukumnya, yaitu wajib banget kunci di IPv4 seperti ini, men. Oke, langsung aja kita tekan selesai di pojok bagian kanan atas, lalu kemudian kita simpan. Dan yo, mantap banget, men. Jadi APN Indosat tercepat dan paling stabil berhasil diupdate ya. Langsung aja kita hidupkan data dan kita akan melihat seperti apa sih grafik dan statistik yang dimiliki oleh APN Indosat ini. Oke, sahabat Indosat, wow, gila teman-teman ya, gila banget, bisa kalian saksikan sendiri, brother. Untuk di bagian downloadnya, di sini bermain di angka 30,9 Mbps, cok. Aduh, ini brutal banget, sumpah. Sedangkan untuk di bagian uploadnya, di sini bermain di angka berapa nih? 30,3 Mbps, dan opinya bermain di angka 40 ms. Tunggu apa lagi teman-teman, silahkan coba di apa yang dijamin jaringan Indosat kalian kembali ngacang di sana ya. Oke, mungkin hanya ini yang bisa Mimin berikan dan bagikan buat kalian, semoga bermanfaat dan membantu. Next video, assalamualaikum.